Selamat datang teman-teman, balik lagi bersama saya di game Assassin's Creed Chronicle China, yang dimana di episode sebelumnya itu kita udah membunuh The Snake, yaitu tangan kanannya Zhang Yong atau Wei Pin. Dan di episode sekarang kita itu harus menyelamatkan guru kita yang ditangkap oleh Zhang Yong sebelum terlambat. Dan langsung saja kita bakalan selamatin gurunya, Sifu, Sifu ya namanya. Let's go normal, seperti biasa. Nah ini dia, telah kejadian pembunuhan Wei Pin. Zhang Yong di sini di Na'an. Sebelum dia menemukan Wang Yangming. Oh, nama gurunya Wang Yangming ya. Oke. Okay. Fokus dulu. Jangan gegabah. Helixku. Oke. Helixku gak penuh ya. Penny. Ya elah ketahuan, cuk. Oke, fokus. Jangan sampai ketahuan lagi, teman-teman. Apa coba? Se-easy ini, men, ketahuan. Masalahnya ini main timing ya, timing. Up. Oh, nggak bisa. Jangan maksa. Oke, gila. Santuy aja. Wah gila, barusan sedekat itu men. Oke. Oh udah kelar. Ya udah. Apa ini? Ngambil ginian. Bentar, ada tempat yang belum aku explore. Ini dia. Oh, ngambil helix doang. Oke. Loncat sana, loncat sini. Let's go. Kita kembali ke jalan yang benar. Hop. Oke, kita sinkronisasi. Nice, kita lihat map. Oke, itu ada set quest. Set questnya cuma satu di sini, teman-teman. Aman sih. Langsung leap of faith. Sabar. Aku pengen membunuh dua orang ini. Pipin meninggal. Kita harus menemukan assassin. Ada kotakan ya. Oh iya cuk. Oke, gak apa-apa. Aku udah nyobain chapter ini teman-teman, makanya kotakannya diambil ya. Maafkan saya. Oke, di atas itu nggak ada apa-apa ternyata. Nice, kita kesini. Tapi nggak sampai tamat ya aku nyobainnya. Tenang aja. Nggak sampai tamat. Tamat chapternya maksudnya. Nice. Nah, di sini ini. Kita itu disuruh apa ya? The bridge is heavily guarded. If I could cause a large distraction somehow. Oke, aman. Nup. Di sini itu kita bakalan nge-distract guard-nya. These explosives should do the trick. Menggunakan apa sih namanya? Set quest ya. Kita harus cepetan.
Nuk. Hop. Aman. Kita kesini. Hei. Oke, jangan panik. Oke, fokus dulu. Tinggal 16 detik lagi, coy. Oke, ada helix. Kita ambil. Nice. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nice. Di sini ini oke, banyak penjaganya di sini, jadi harus hati-hati ya. Ada apa-apa? Oke, ada dua di sana. Oke, dua di satu di atas, satu di bawah. Santui dulu. Nice. Ambil. Nah. Taruh. Sip. Ini buat ngambil helix. Oke, tunggu dulu. Penjaganya itu pasti lihat ke atas. Yuk ke bawah. Trot. Nice. Helix bar full. Kita lanjutin. Ini epic sih, epic teman-teman. Samping ada anjing, cuy. Ih, bajingan, bajingan. Oke, aman kah? 2 detik. Trot, nice. Apa sih? Anjing kau, anjing. Aku nggak tahu kalau ada dua penjaga di situ ya. Nah ini dia, agak tricky sih ini. Oke, ini gimana coy? Ini gimana men? Ada helix di sana. Di sini ada apa sih namanya? Database. Kita ambil dulu. Nice. Hampir ketahuan ya kan. Hop. Nah, naik lagi kawan-kawan. Nice. Oke, ini agak tricky sih. Ini gimana ya, aku lupa men. Padahal udah ngelarin stage ini. Ah, I know. Nice. Nah, sip. Silver ya, karena ketahuan tadi, ketahuan anjing. Oke. Kita bakal ikut sama penduduk yang berkeliaran atau berseliweran di sini. Jangan sampai ketinggalan. Oke, aman. Hei, ni. Ih, tukan. Apa coba? Kok gitu? Ini orang ngeselin, men.
Ya udah kita tunggu lagi. Oke, sabar. Jangan sampai dibunuh guardnya. Kalau sampai dibunuh, orang-orang yang jadi tempat bleeding kita itu hilang. Tempat bleeding blind. Sabar. Ini kita tunggu aja. Mereka balik. Nice. Kita lihat. Terus yang kanan balik. Kita keluar. Enggak usah dibunuh lah ya. Nice tuh. Oke. Ada 6 penjaga di sini. Apakah saya bisa melakukan stealth di stage ini? Aku harus hafal patternnya sih. Kita bisa lewat bawah. Oke, nice, aman. Santuy, jangan gegabah. Kita tunggu dulu. Kita kill yang sebelah kiri, habis itu kita kill yang kanan. Tapi yang kiri itu harus escape killnya, harus disembunyikan mayatnya ya. Ini dia. There we go. Nice. Harus cepat. Encrot. Nice. Ini jangan lupa ditutup. Nah, nggak ketahuan kan mayatnya? Udah disembunyikan. Oke, tunggu dulu. Kita kill yang kiri, habis itu kita kill yang kanan. Balik badan. Nice. Hip. Helixku full, jadi aman. Nggak usah diambil. Yang ini kita distract ya. Oh, nggak usah ya, nggak usah cuy. Kayak itu bakalan balik ke sini teman-teman. Yuk balik lagi ke kanan. Nah, kita kill. Nah, yang ini itu kita distract. Siap. Soalnya nggak sampai ya di pintunya. Kita distract. Tenang. Tuh, nggak sampai dia cuy. Oh. Nice. Sip, udah aman sih harusnya. Jangan lupa ini ditutup. Buka pintunya. Naik ke atas. Ambil ammo full, nggak full cuy. Itu loh, apa sih throwing knivesku 2. Oh, itu bukan. Oke, okay. lupakan. Bodo amat. Nice gold, dapat gold kita. Kita ke sini, ada apa-apa ternyata. Ih, aku. Oke, nah ini dia. Di sini tuh banyak penjaganya, men. No! Sifu. Here she is. Finally. Dia di sini, finally. I have your precious box. Oh, itu dia, Sang Yong. Kill her. Bunuh dia. Oke, kita harus escape di sini. Kita ketahuannya, no, Sifu meninggal, dibunuh Zhang Yong, Wang Yang Ming namanya. Oke, aman, santuy, bahaya di sini. Kita tunggu dulu.
Itu nggak bisa cuy, itu nggak bisa men, nggak bisa. Kita distract ya. Nang aja nggak bakalan ketahuan. Cuy, anjir body phone cuy. Sabar, intinya harus sabar ini mainin game. Kita harus kill yang orang-orang Cina ini cuy. Soalnya dia itu telinganya apa sih? Sensitif ya. Nice. Kita ambil. Kita coba ke atas. Ada something kah? Oh, helix doang sih. Ada apa-apa ternyata. Apa kita turun? Kocak turun, Pak. Santuy. Kita kill habis ini. Sembunyikan, jangan lupa. Nice. Keren banget, men. Kurang satu, cuk. Mana ya? Oh, udah kelar semua. Nice. Sifu, I'm so sorry. I was too slow. Aku terlalu lambat. I should have reached you sooner. I could have stopped Zhang Yong. I could have protected the box. What good is it to take revenge if I keep losing those I care for? I could have saved you. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku bisa menyelamatkanmu. Okay. Stage-nya udah kelar. Cuman 22 menit. Gak tahu kalau diedit ya. Bodoh amat. Gak guna juga. Gunanya kalau faster lock siap. Kalau keadaan genting doang cuy, ada opsi sama sekali yang kita gunakan, baru kita menggunakan helix bar. Ini dia setelah kematian Sifu. One of many concubines. When the Brotherhood came for us, I saw free. Brotherhood datang menyelamat, oh datang untukku. Aku melihat kebebasan. When Zhang Yong and Xu Zhu are dead. Zhang Yong dan Xu Zhu meninggal. I will deliver that. Saat aku mendapatkan boxnya, aku bakal mengirimnya. My past has returned to aid my future. My old friend, once a concubine like me, is now empress, and she's risking her life to help me. Oh, teman lamanya. She knows where to find Zhang Yong, but I fear she and the concubines are in grave danger. If the Templars suspect they are helping me, they will kill them in the blink of an eye. Okay, kita bakal menemukan teman lamanya, Cao Jun, untuk menemukan, untuk mengetahui lokasi Zhang Yong, teman-teman. Di sini kita bakal sinkronisasi dulu. Enggak bisa sinkronisasi ya. Ini dia, teman lamanya Cao Jun ya. Sinkronisasi cuy. Udah kah? Oke. Buset, Pak. Besarnya tempatnya. Oke, kita langsung leap of faith. Ada 3 guard di sini nih, gimana cara ngakilnya, kocak gaming. Mungkin kita bisa distract salah satunya. Oh. Nice. Kita kill. Dan kita tunggu lagi. Bodinya aman, nggak ketahuan harusnya. Kita langsung. Nice. Mana cekocak? Gak bisa ke situ kah? Ada helix. Helixku. Gila, malah panjang. Kita lihat map dulu. Objektifnya ada di atas, ke atas. Sini kah? Iya, bener. Ada sinkronisasi juga di atas, teman-teman.
Kita loncat, kill. Asik bedah. Bodo amat. Kita sinkronisasi di sini. Ya udah kelar. Itu ada helix juga. Langsung leap of faith. Helixnya gak keambil dong. Oh, keambil, keambil. Tenang, 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 tenang. Up. Kalau ke atas kemana? Balik lagi, kocak. Sans, sans, sans. Ini bisa di-distract kah? Oh, gak bisa cuy. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Here we go. Apa? Kita kill. Ya, jangan gerak di sini, jangan gerak. Kalau gerak itu ketahuan ya. Ya. Kita loncat, kill. Nice. Up. Yap, ke sini. Ada set quest di bawah. Save the concubines. No. Oh, itu dia. These concubines are in danger. I need to kill the guards protecting them. Give the girls a chance to get out of here. Eh, bentar dulu. Ini dia. Oke, okay. Santuy, santuy, santuy. Temennya udah saya amanin. Harusnya sih nggak ketahuan ya. Ini orang bahaya, teman-teman. Ini orang bahaya ya. Sekali tembak mati kalian. Yes, ini gimana caranya, Pak? Santuy. Kocak gaming. Nice. Nice banget. Mantep jiwa. Sip. Selamatin. Aman harusnya. Kita kemana terus? Sini kah? Waduh, ini master. Apalagi itu? Musuh baru. Kocak. Ulang. Aku sampai gak lihat. Nice. Please. Okay, aman, aman. Eh, tenang, ada penjaga di sana, hampir aja ketahuan aku. Coba distract. Nice. Man. Hip call. Nope. Ini ambil. Nah. Mantap. Up. Okay. Yep. Siap, siap, siap. Bentar, bentar. Ini mikir aku sambil mikir sih. Makanya nggak bacot tadi. Oke. Okay. Ambil.
Duh. Oh. Ya elah. Nice. Sip. Kita lanjutin. Bentar. Ini side questnya mana lagi ya? Enggak ada kah? Situ cuy. Waduh, ini gimana, men? Eh, tunggu. Ini stage susah sih, seriusan susah. Harus benar-benar fokus ya. Oke, san. Oke. Santuy. Ayo, nengok ke atas. Hampir ketahuan, men. Aman sih. Nah, yang ini, coy, itu nggak bisa kalau kita itu langsung sembunyi ke lubang itu. Jadi kita bakalan distract ya ini orang. Parah ini. Untuk helixnya yang ada di sana itu nggak bisa diambil ternyata. Kocak barusan. Nah, akhirnya berhasil juga. Susah sih barusan itu susah. Aku ngulang banyak di situ. Sekarang ada lagi. Siap. Harusnya sih nggak bisa ya, nggak bisa. Berarti kita tunggu guardnya terlebih dahulu. Nah itu dia. Bisa nggak kita siul? Oh bisa. Mudah-mudahan bisa. Dan siulannya itu sampai. Nice. Harusnya guard yang archer itu, yang crossbowman, gak bisa lihat kita. Nice, beneran. Hampir, men. Banyak guard di sini loh. Coba kita kill. Kedengeran, men. Kedengeran, gak bisa cu. Oke, okay, nice. Oke, okay, ternyata gitu, men. Wah, susah sih, susah. Tipis banget. Nice. Monsternya nggak lihat. Oke. Eh, oh gini. Oke, sabar, kita kill. Kemudian gak ada card ya. Nice. Kita selamatin teman-teman. Thank you, Assassin. Aduh, masih kurang satu lagi set questnya. Ini susah, men, seriusan susah. Ada database di sana dan juga helix. Helixku full. Jadi kita bakal ambil database-nya doang. Nah, dicariin kan? Ternyata di sini. Kecingan. Oke, okay, nice. Up. Oke, okay, kita lanjutin. Masih panjang perjalanannya, kawan-kawan. Oke, okay. Di bawah ini
Ada database sih, ambil gak ya? Susah loh ngambilnya. Oke. Tunggu dulu. Oh, I know. Nice. Kabar. 保持警戒. 我们得保持戒备才行. Yep. Kita ambil database-nya, enggak usah dibunuh. Bahaya kalau dibunuh. Oke, sekarang di sini kita coba lewat atas. Enggak ada apa-apa, cuk. Enggak ada apa-apa loh di atas. Siap, siap. Nice. Ada, mau apa kau? Sip. Bentar. Ada database di bawah. Kita ambil. Lumayan buat koleksi. Nambah-nambahin poin ya. Itu dia. Sip. Nice. Sip. Asik pedah. Oke. Ini belum kelar. Masih ada musuh yang banyak di depan. Santuy. Nice, kita pindah tempat lagi. Sinkronisasi. Langsung lag of fight. Ya, gasken. ETW di sana itu ada side quest. Gimana cara kesananya? Oh, itu dia. Nice. Ambil dulu. Ammo full. Mantap jiwa. Up. No. Please no. Oke, mikir lagi, men. Mikir lagi. Serba mikir, ambil dulu. Kita bakal kill yang atas dulu. Bahaya ini kalau nggak di. Sip. Pertinyi ini adalah ada guard di situ. Kita bisa distract sih, kita bisa distract. Di sini kita kill dulu. Oke, okay. Sampai sana. Sabar, sabar. Nice. Nice banget, mulus, flawless sekali, teman-teman. Thank you. Sip. Set quest-nya udah kelar. Lanjut kita ke main quest-nya. Dulu pak, ini gimana caranya? Kita gaming. Up. Kita kill dulu yang atas. Semua. Ketahuan? Nice banget. Sip. Up. Oke, gold. Aman, so far so good. Sip.
Nice tuh. Loncat hub. Di sini ada apa sih? Ada database, kita ambil. Oh, ada chest di sana. Bodoh amat. Eh, ambil kocak. Ntar kita balik lagi. Ternyata chestnya itu ada di seberang ya. Kita kesini dulu ternyata. Nah, baru bisa diambil. Sip, mantap. Yuk, kita lanjutin lagi explore-nya. Di sana itu ada database. Kita ambil database-nya sebelum kita lanjut. Hop. Naik Sojun. Nah, gitu. Apa coba muter-muter dari tadi, men. Oke. Aman aja, harusnya aman. Johnny. Kok ketahuan sih anjir, what the heck? Aman sih harusnya. Live. Oh, enggak bisa di distract kalau di situ. Nice banget. Oke, kita taruh sini. Nice. Ini bisa di-distract kah? Waduh, ntar kalau di-distract yang atas itu ikut ke-distract. Nice. Ayo bunuh. Waduh, bahaya cuy. Nice. Sabar. Kita sembunyikan batangnya. Sambil kita lihat map. Ada database di sana. Nice banget. Ih, hampir ketahuan, kocak. Nice. Aman. Oh, ini kita kesini ya. Goal. Panjangnya episode-nya. Sembunyikan. Asik beda. Ini itu kita kesini. Beli dulu. Oke, teman-teman, masih belum kelar, masih panjang juga episodenya ini. Bisa kita skip. Okay.
Nah, gitu ternyata. Eh, ambil. Nice. Ini kita lihat. Ada yang kelewat kan? Let's go. Di atas sana, Zhang Yong menunggu kita. Ambil. Ammo full. Waduh. Tunggu dulu. Nice. Dan Trot. Nice, mantap jiwa. Oke. Aman. Nah, di sini mana caranya? Ketahuan coy. Nice banget. Mampus kau. Akhirnya kelar juga. Ke sini, ke atas lagi, gold, nice banget. Up. Akhirnya kelar juga stage-nya, gila barusan itu susah. It is good to see you again. What is wrong? Apa yang salah? Kita dikhianatin teman lamanya, Zhao Jun. Ternyata di situ itu ada Jing Qiu. Siapa sih namanya? Ya itu Jing Qiu kalau nggak salah ya, sama Zhang Yong teman-teman. Ternyata kita itu dikibulin ya, atau dipancing biar nyelamatin teman lamanya Zhao Jun. Pengajar, licik sekali ya Zhang Yong ini. Baiklah teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk episode kita kali ini. Kita bakal lanjutin lagi di next episode. Mungkin di next episode itu adalah episode terakhir dari game Assassin's Creed Chronicle China, yang dimana gurunya itu udah meninggal, dibunuh Zhang Yong. Terus temennya, teman lamanya Zhao Jun, itu mengkhianati Zhao Jun karena dia itu dibunuh kalau tidak menuruti perintahnya Zhang Yong untuk mancing Zhao Jun ke tempat persembunyian Zhang Yong teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah like, comment, dan juga subscribe. Udah saya juga terima kasih banyak. Jangan lupa bernafas and see you guys. Dadah.